Baik, kita kali ini akan belajar membuat gambar berbasis vektor menggunakan aplikasi CorelDRAW X5. Baik, kita buka aja langsung di sini ada aplikasinya CorelDRAW X5. Kita aktifkan dulu atau kita buka. Sudah, kemudian kita klik New Blank Document. Tampilan dari aplikasi CorelDRAW X5 untuk pembuatan gambar berbasis vektor. Sebelum kita menggambar, kita cari contohnya terlebih dahulu di internet. Kita buka Google Chrome. Kita cari pilihan gambar di sini. Kemudian kita cari daun vektor ya. Ini daun gambar daun, dia basisnya vektor. Nah, kita cari contohnya dulu gambar yang paling mudah. Ya, ini ketemu. Nah, akan mencontoh gambar yang ada ini untuk dijadikan bahan. Nah, kita gambar ini kita simpan terlebih dahulu. Sudah tersimpan di desktop ya. Kemudian gambar ini kita tarik ke aplikasi CorelDRAW. Sudah, kita tekan F4 untuk mengecilkan. Kemudian di sudut titik ini kita perkecil untuk biar gambarnya terlihat keseluruhan. Kita tekan tombol P untuk membuat gambar berada di posisi tengah. Kemudian posisi kertas ini kita rubah dulu dari portrait menjadi landscape. Nah, baik. Kemudian kita perbesar menggunakan tombol F4. Secara otomatis gambar akan berada di posisi tengah. Jumlah kita perkecil kembali. Ini kita akan mencontoh gambar daun ya. Ini logo gambar daun. Kita contoh. Kemudian kita buat gambarnya menggunakan tools freehand, kemudian yang Adobe Pen ya. Kita contoh bentuk lengkungannya terlebih dahulu. Nah, pertama nggak harus mirip langsung, nanti kita ada tahap pengeditan ya. Ini kemudian kita tekan Alt pada keyboard, kemudian kursor ini kita arahkan ke note. Nah, note-nya ada di sini. Nah, untuk memutus dari bentuk garis itu sendiri. Nah, kemudian kita tarik gambar, kita tarik ke tekan, kemudian kita tarik ke kanan supaya garisnya bisa melengkung. Kemudian kita putuskan lagi mode ini dan kita klik notnya lagi. Kemudian di sini ya, kita lagi tarik kembali, nggak mirip-mirip banget dulu nggak apa-apa. Kemudian klik di sini kembali. Kemudian setelah itu kita langsung aja ke titik awal. Nah, ini kita klik di sini dan terlepas dahulu, kemudian kita tarik ke bawah. Bawah. Set. Nah. Kemudian jadi kita klik bebas ya. Ini kita dekatkan. Berapa mirip sih? Kita lakukan zoom. Itu ada di sini zoom tool supaya terlihat besar. Set ya, udah ya terlihat. Kemudian kita perbaiki bentuknya dengan menggunakan shape tool atau F10 pada keyboard. Kita klik aja betulnya, kemudian aktifkan dulu objek yang kita buat tadi, kemudian klik pada ujungnya. Ini muncul panah-panah. Nah, ini berfungsi untuk merubah dari garis bentuk garis itu sendiri. Nah, di sini ada segitiganya kecil, nggak terlihat ya. Nah, kita tarik aja di sini, nanti terlihat sendiri. Nah, ya, berubah bentuknya. Ya, sini kita perbaiki dulu. Ini kita tarik ya, kemudian ini
Contohnya kita agak ke, dan kemudian di sini kita perbaiki kembali itu ya, ini perbaiki lagi, mirip nggak apa-apa lah. Kemudian ini embun merubah bentuknya ya, tahap pertama. Kemudian untuk objek yang warna hijau gelap itu kita pen untuk membuat hand ya. Kemudian untuk mengecilkan kita tarik mouse kursornya ke belakang, rollnya ke belakang, maaf, untuk memperkecil tampilan dari gambar yang kita buat itu tadi. Setelah itu kita buat kembali objek yang warna hijau gelap atau hijau tua menggunakan pen tool kembali. Di sini ambil titiknya, kemudian ini ya, tarik, tekan tombol Alt kembali, itu ke sini ya. Setelah itu kita buat kembali di sini, kurang lebihnya seperti ini. Ini kita gini. Ini ini ke sini. Jadi ini bentuk awal, ini masih bisa kita rubah-rubah menggunakan shape tool. Nah, setelah itu kita rubah kembali. Sepertinya terlalu lebar, maka kita perkecil aja. Ini ya. Ke bawah. Ya, mirip lah ya, mirip objeknya. Terlalu tinggi ya. Ini dari sini bisa kita ratakan. Sebenarnya kita grup dulu, ratakan gambarnya biar lebih mirip ya. Kita grup terlebih dahulu supaya gambarnya tidak ini lurus ya. Oh. Objeknya kurang naik. Oke. Ini kita tarik garis, ini kita klik untuk biar posisinya kurang lebih sama lah. Kita turunkan. Kita tarik. Kita tarik. Ya, posisinya kita luruskan, kita perbaiki bentuknya, kita ungroup terlebih dahulu. Ungroup, nah baik. Setelah itu kita naikkan posisinya, set ya, kita naikkan posisinya. Kemudian ini ada yang kurang ya, ya posisi ini kita rubah dulu di sini ke begini. Kemudian kita berkecil, kurang lebihnya bagi seperti itu. Baik, dan yang gambar kedua kita naikkan sedikit,
ini terlalu tinggi ya. Eh ya, ini seperti itu, nggak usah terlalu mirip sekali, tak apalah. Ini udah agak mirip satu, ini kita klik aktifkan. Kalau udah berwarna merah, kita tekan tombol delete yang ada di keyboard. Sekarang tinggal teknik pewarnaan. Nah di sini ada menunya, tinggal kita klik ya, default palette. Nah kita warnai dulu. Warna apa? Pertama itu warna hijau muda ya. Kemudian yang kedua itu warna hijau tua di sini. Ini masih terlihat garis, maka kita harus hilangkan terlebih dahulu dengan cara diaktifkan objeknya satu ya. Kalau udah profesional, dua-duanya diaktifkan, kemudian kita klik kanan pada warna yang ada silangnya putih. Itu hilang. Baik, ini hasil dari pengeditan. Kalau warnanya kurang gelap, ini makanya masih nggak enak dilihat. Ini bisa kita lakukan pengeditan ya. Nah, gitu. Mirip dikit nggak apa-apa. Nah, ini kita bisa rubah warnanya kalau kurang gelap atau kurang tua warna hijaunya, kita bisa lakukan perubahan di ini. Ada warna, kita klik dua kali. Kemudian kita klik model. Bagian K atau black kita tambahin saja sekitar 40%. Oke. Okay. Ya, sekarang gambar sudah jadi, tinggal gambar yang awal. Nah. Ini model gambar vektor tapi basisnya masih bitmap. Karena kita coba zoom, terlihat pecah ya. Tapi yang sebelah kiri ini gambar berbasis vektor atau garis. Kalau kita coba zoom, kita roll ke depan, itu garisnya nggak akan pecah. Jadi tahu ya perbedaannya antara gambar vektor mode bitmap dan gambar vektor asli vektor. Nah ini perbedaannya. Jadi untuk aplikasi CorelDRAW ini memang difokuskan untuk pembuatan aplikasi, untuk pembuatan gambar berbasis vektor atau garis. Baik, ini yang objek ini kita hapus. Sudah selesai. Kita lihat hasilnya. Oh, keren lah ya. Ini gambar. Tinggal kalau kalian suka di sini tinggal kasih tulisan, jadilah logo. Misalkan print. Nah, rubah hurufnya. Kita tarik supaya agak besar. Kita blok, kemudian kita di kanan. Jangan convert to curve ya, tapi kita group. Nah, supaya ini gambar bisa jadi satu. Nah, selesai. Terima kasih.